Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidika Fayasin. Saya mahasiswa tingkat 1 di Akademi Keperawatan Merak Kecamatan Palu, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu tujuannya untuk mengetahui keadaan pasien dan juga mengetahui penyakit yang diderita pasien. Tetapi sebelum itu saya akan mencuci tangan. Ibu, kita mulai pemeriksaannya ya Bu. Apakah Ibu sudah siap atau mau buang air kecil atau air besar dulu? Ya. Saya akan memeriksa bagian kepala dulu ya Bu. Apakah Ibu ingin diperiksa berdiri atau duduk Bu? Saya bantu ya Bu. Baik Ibu, saya akan memeriksa rambut Ibu ya, kepala Ibu ya. Misi Bu. Baik, rambut Ibu bersih, tidak kotor. Saya periksa kulit kepala dulu ya Bu. Kulit kepala Ibu juga bersih. Baik, saya lakukan palpasi ya Bu. Apakah saya pijat begini kepala Ibu terasa sakit? Lanjut di pemeriksaan aja ya Bu. Kita lihat wajahnya Bu. Baik, saya lakukan palpasi ya Bu. Apakah saya bisa seperti ini, terasa sakit, terasa nyeri? Ya. Saya periksa di bagian apa lagi ya Bu? Coba matanya ke atas. Ya bagus. Ikuti tangan saya ya Bu. Tiga. Selanjutnya saya periksa di bagian telinga ya Bu. Permisi. Baik,
Ibu juga normal ya. Saya gitu bagian dadanya ya, Bu. 3. Jadi kalian lebih kemerisan terus ya, Bu. Saya lakukan pangkas ya, Bu. 3. Ya, kita lanjut di pemeriksaan terus ya, Bu. Permisi. Saya lakukan palpasi ya, Bu. Apakah saya melakukan penekanan seperti ini terasa nyeri? Saya mendengar betul ya. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan Ibu, jika ibu merasa kulit ibu kering, ibu sering minum air ya. Ya. Ini selanjutnya kita memeriksa bagian otot ya, Bu. Saya periksa di bagian ini ya. Apakah saya melakukan seperti ini terasa nyeri? Kita lanjut di pemeriksaan sendiri ya, Bu. Ibu bisa angkat tangannya. Ya. Bagian kakinya lagi ya, Bu. Bisa dilipat kakinya. Oke. Ini kita melakukan lepas di bagian tangannya, Bu. Bisa diangkat tangannya. Bagaimana perasaan ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada keluhan? Ya, baik, saya permisi dulu ya, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan, tolong hubungi saya di meja perawat ya. Permisi, Bu.